Pengacara Tuku Rian, Didi Rizal Armidi, akhirnya buka suara tentang kabar gugatan perceraian yang dilayangkan Ria Ricis baru-baru ini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kepada kliennya itu. Menurut Didi, Tuku Rian telah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Ria Ricis yang sudah mereka biduk hingga 2 tahun itu. Bahkan, menurutnya, sang klien kerap menyelesaikan masalah rumah tangga dengan cara kekeluargaan dan tidak serta-merta langsung memilih jalur perceraian. Urusan keluarga diselesaikan dengan anggota keluarga terlebih dahulu. Itu tentunya selaku suami Rian sudah berupaya dan terus-menerus berusaha untuk bisa damai, merangkul kembali, mengangkat kembali istri dan anaknya, ujar Didi. Dalam kesempatan tersebut, Didi juga memastikan bahwa Rian bahkan telah melakukan berbagai upaya untuk bisa rujuk dengan Ria Ricis. Meski begitu, Didi memastikan bahwa Rian sejauh ini belum menyerah untuk mempertahankan rumah tangganya. Bahkan ia memastikan bahwa sang klien akan terus berjuang untuk melakukan mediasi di meja sidang. Nanti kami akan datang dan semoga pihak keluarga yang lain untuk bisa ikut berkolaborasi menjalankan semuanya dengan musyawarah yang baik, utup Didi.